sudah malam atau sudah tahu. Wow, oh my god. Kenapa yang balas adalah dosen gaib itu? Wow. Ditelepon lagi. Oke, please jangan diangkat. Wow. Wow, diangkat teman-teman sama Indra. Wow, diangkat. Oh my god, diangkat sama Indra. Kembali. Halo teman-teman, kembali channel Alim Joy. Oke teman-teman, kali kita bakal bacain chat horor berjudul Dosen Gaib. So, yang belum tahu cerita fiktif, cerita karangan, jadi kita bisa ngerasain berani bareng. Dan kita juga bisa ngerasain kalau kita ada di posisi guys. Dosen Gaib. Ya, dosen gaib ini adalah sesosok hantu, iblis, atau semacamnya teman-teman, yang berubah menjadi sosok manusia dan wujudnya itu seperti dosen teman-teman. Oke, kita langsung aja bacain teman-teman. Dan dosen gaib ini sempat viral teman-teman, dan sudah lama banget viralnya, karena katanya dosen gaib ini saat mengajar itu kakinya melayang teman-teman. Benar-benar creepy. So, kita langsung aja bacain teman-teman. So, langsung kita baca chat horror berjudul Dosen Gaib. Siap berinding bareng. Oke teman-teman, kita udah di chat WA-nya. So, langsung aja kita baca bareng-bareng. Oke, di sini ada kontak yang bernama Ketua Kelas. Indra. Iya, Ketua. Oke, jelas di sini adalah percakapan Ketua Kelas dengan Indra, teman-teman. Apa semua anak-anak sudah di tempat kuliah? Karena dosen sudah datang dan di dalam ruang kelas. Bentar Ketua, saya chat yang lain dulu. Ya sudah, cepat. Oke, si Indra chat ke Arif. Arif? Oke, Arif mengetik. Ini bentar lagi sampai tempat kuliah, Indra. Masuk ruang dosen jam berapa? Jam 20.00. Jam 8 malam. Anak-anak lain sudah datang kah? Sudah, tinggal kamu yang belum datang. Ayo, dosen sudah menunggu di dalam kelas. Oke, di sini yang belum datang cuma Arif ya. Jadi si Indra ini nunggu Arif. Dan dosennya itu sudah di dalam kelas ya, menunggu mereka. Iya, aku ngebut deh. Hati-hati. Kalau gitu aku masuk dulu ya. Sama teman-teman lain dan ketua kelas. Ya sudah, duluan aja. Oke, di sini Indra duluan ya. Si Arif ini belum sampai ke tempat kuliah, teman-teman. Dosen sudah di dalam kelas ya? Sudah. Dosennya sudah nunggu. Dosennya sudah bahas tugas kuliah. Belum, Arif. Kamu masuk dulu deh. Soalnya dosennya aneh banget. Oke, jadi di sini si Indra, ketua kelas dan anak lainnya itu sudah masuk, teman-teman. Udah masuk kelas. Iya, aku masuk kelas dulu. Oke, ini Arif baru masuk kelas. Kamu kenapa duduk di paling belakang? Gak apa-apa. Oke, jadi si Arif duduk paling belakang ya. Biar bisa ngawasi dosen dari belakang. Kok dosennya diam aja sih? Aku juga nggak tahu. Dari tadi kita masuk kelas, dosennya diam gitu. Wow, aneh banget dosennya. Hanya diam, tapi nggak ngajar, teman-teman. Kamu tanya ketua kelas deh. Iya.
Oke, si Arif nyuruh si si Indra untuk tanya ya. Ketua, kenapa dosennya diam saja? Aku juga nggak tahu kenapa. Oke, semua bingung. Oke, ini foto dari ketua kelas. Dan ini adalah dosennya, teman-teman. Dosennya itu pakai kacamata, baju kemeja, dan dia hanya diam seperti ini. Di depan, ya, siswanya. Hanya diam dan duduk, ya. Wow, creepy banget. Jadi, melotot ke arah anak-anak ya, atau ke mahasiswa lainnya. Apa dosennya lagi sakit ya? Mungkin aja. Oke, mereka kira dosennya lagi sakit karena diem aja ya, gak mengajar. Oke, chat dari Arif. Dosennya berdiri. Kok kayak melayang? Serius kamu? Serius? Wow, kata Arif, dosennya itu melayang, teman-teman. Oke, di foto dari si Arif, dikasih lingkaran merah, dan kata si Arif, dosennya itu melayang saat berdiri. Dan ini foto dari belakang ya. Paling belakang, bangku paling belakang. Nggak terlalu jelas. Dosennya duduk lagi. Coba kamu tanya ketua kelas. Kan duduk dia paling depan. Ya deh. Oke. Ke kontak ketua kelas. Ketua. Kata Arif, dosennya tadi berdiri sebentar. Tapi berdirinya kayak melayang. Oke, ketua kelasnya mengetik. Jangan bicara sembarangan kamu. Wow, sepertinya ketua kelasnya marah ya. Karena ngira kalau mereka ini bohong ya. Padahal benar. Aku kurang lihat jelas ketua. Astaga. Astaga, kenapa ketua? Oke, apa yang terjadi? Aku dapat pesan dari dosen. Pesan apa? Selamat malam. Tolong beritahu ke anak-anak yang masuk kuliah malam ini. Saya tidak bisa hadir untuk mengajar materi tugas kuliah dikarenakan ada kesibukan lain. Atas nama dosen, terima kasih. Loh, terus yang di depan kita ini siapa? Oh my God, itu siapa teman? Di depan mereka yang mengajar? Oh my God, kalau bukan dosennya? Langsung merinding teman. Pasti ini dosen gaib. Wow, dosen gaib. Hah? Dosen gaib? Wow, langsung merinding teman. Dengar dosen gaib. Aneh banget. Iya Indra. Aku coba pastiin lagi deh. Aku chat dosennya dulu. Iya Indra. Oke, si Indra coba chat ke dosennya ya. Oke, diklik dosen. Selamat malam, Pak. Oke, dosennya mulai mengetik. Ya, selamat malam, Indra. Apa benar Bapak malam ini tidak bisa mengajar? Tidak bisa, Indra. Terus, yang di depan kita ini siapa, Pak? Wajahnya mirip Bapak. Asli merinding banget, teman-teman. Karena dosennya itu nggak hadir ya. Siapa yang duduk paling depan? Ketua kelas, Pak.
coba suruh ketua kelas lihat kaki dosen itu. Apakah kakinya melayang? Ya Pak, saya chat ketua dulu. Oke, kembali ke chat ketua kelas. Ya, benar kata kamu, dosennya nggak bisa hadir. Jelas, kata dosen, kamu disuruh cek kaki dosen itu. Apakah kakinya menyentuh tanah atau melayang? Oke, di sini ketua kelas itu duduknya paling depan, teman-teman. Depan dosennya. Iya, aku bakal coba jatuhkan pulpen aku. Oke, jadi ketua kelas mencoba menjatuhkan pulpennya ya. Untuk melihat kaki dosennya ini, teman-teman. Apakah kaki dosennya ini melayang atau tidak? Oke. Ya sudah, cepet. Astaga Indra. Kenapa ketua kelas? Dosen itu. Benar, dosen gaib. Kakinya melayang. Wow. Wow, jelas teman-teman. Benar-benar kakinya itu nggak ada, melayang. Harusnya kakinya menyentuh lantai ya. Tapi ini nggak. Kalau dosen itu benar-benar melayang. Oh my God, teman-teman. Oke, mereka pasti panik banget, teman-teman. Ya, benar kata kamu, ketua. Terus, gimana nih? Jangan panik. Oke, jangan panik. Suruh semua teman-teman kita keluar satu persatu. Oke, ketua kelasnya menyuruh teman-temannya untuk keluar ya, satu persatu. Jangan teriak ataupun panik. Iya, ketua. Oke. Jadi mereka bakal pergi dari kelas itu, teman. Karena ketua kelas sudah tahu kalau itu bukan dosen yang asli, tapi melainkan dosen gaib. Aku bakal chat lewat grup kelas agar mereka tahu. Aku bakal chat Arif ketua. Iya, Indra. Oke. Pindah ke chat Arif. Arif, kamu lihat dosen itu kan? Iya, lihat. Si Arif ini masih belum tahu ya kalau dosen itu dosen gaib atau bukan dosen aslinya. Oke, foto dari Arif. Di sini Arif memfotokan dosen itu ya dari arah belakang. Itu bukan dosen kita. Itu dosen gaib. Maksud kamu dosen gaib? Kamu cek di grup kelas kita. Kalau dosen nggak bisa hadir malam ini karena ada urusan mendadak di luar. Oke, jadi ketua kelas ini sudah nge-share atau udah memberitahu lewat grup ya, grup kelas. Astaga, aku takut. Jangan panik. Oke, benar, jangan panik. Arif, jangan panik. Oke, Arif mulai mengetik. Ya Indra, kata ketua kelas di grup, kita harus keluar satu persatu. Ya sudah, cepat. Oke, rencana mereka adalah keluar dari kelas itu satu persatu, teman-teman. Tanpa teriakan atau tanpa panik ya. Oke, ini foto dari Arif. Oke, satu persatu udah pergi.
kelihatan karena bangkunya tuh sebelahnya kosong. Bagus, jangan panik. Ya Indra. Dosen Gapi itu mulai berdiri mengajar. Oke, dosennya berdiri. Oke, video dari si Arif ya teman-teman. Wow. Gimana kalau kalian di posisi mereka teman-teman? Pasti takut banget dan merinding banget kalau itu bukan dosen asli, tapi dosen gaib teman-teman. Wow. Oke, video dari Arif. Oke, satu persatu keluar. Satu orang udah keluar. Dan dosennya berdiri ya. Tapi kaki dosennya itu melayang teman-teman. Mereka semua tahu, tapi mereka nggak panik ataupun teriak. Oke, mahasiswanya satu persatu keluar. Jadi kakinya itu melayang. Tidak seperti manusia pada umumnya. Harusnya menginjak kakinya ke lantai atau ke tanah, teman-teman. Oke, satu persatu pergi. Oke, pergi. Oke, teman-teman. Mereka tetap tenang. Oke, satu lagi pergi dan satu lagi pergi. Wow, wow. Mereka kayak agak panik gitu, teman-teman. Pengen cepet-cepet keluar dari kelas itu. Pokoknya jangan panik. Ya, anak-anak sudah keluar semua. Udah keluar semua, teman-teman. Syukurlah. Tinggal ketua kelas yang masih di dalam kelas bersama dosen gaib itu. Wow. Ternyata ketua kelasnya belum keluar, teman-teman. Dia sendirian di kelas. Aku chat ketua dulu. Ya, suruh cepat keluar. Semua siswa di ruangan lain. Oke, mereka pindah ruangan ya untuk menunggu ketua kelas untuk keluar. Karena ketua kelas itu belum keluar, teman-teman. Dari kelas itu. Kita tunggu ketua kelas keluar. Oke, teman-temannya di sini setia banget menunggu ketua kelas keluar ya. Apa yang terjadi sama ketua kelas ya? Kok lama banget keluarnya? Wow, jangan-jangan ketua kelas dimakan atau diculik, teman-teman. Oke, ini video dari Arif. Jelas si Arif di luar kelas. Dan tempat kuliahnya itu sepi banget. Wow, itu ruangannya. Aku chat ketua kelas dulu. Oke, si Indra bakal mencoba chat ke ketua kelas ya. Ketua kelas, ayo keluar. Teman-teman sudah menunggu ketua kelas keluar. Oke, ayo ketua kelas cepat keluar. Tinggal ketua kelasnya ya, belum keluar ya. Oke, ketua kelas mengetik. Wow. Ayo. Kenapa buru-buru pulang? Wow, saya dosen. Astaga, ternyata yang balas dosennya, teman-teman, dosen gaib. Sudah malam, Pak. Oke, benar sudah malam alasan. Alasannya si Indra. Sudah malam atau sudah tahu? Wow, oh my God. Sudah malam atau sudah tahu? Wow. Ketua kelas nelpon dan HP ketua kelas dipegang oleh dosen gaib itu, teman-teman. Oh, please jangan diangkat. Please jangan diangkat. Jangan diangkat, Indra. Wow, untung aja dimatikan oleh Indra, teman-teman. Astaga, apa yang terjadi sama ketua kelas? Kenapa yang balas adalah dosen gaib itu? Wow. Ditelepon lagi. Oke, please jangan diangkat. Wow. Wow, diangkat teman-teman sama Indra. Wow, diangkat. Oh my God, diangkat sama Indra. Kembali ke kelas. Wow, suaranya serem banget teman-teman. Kalian akan aku teror. Cepat,
Bali. Oh my god, oh my god. Suaranya serem banget, teman-teman. Suara dari dosen gaib itu. Lari. Lari. Semua anak-anak suruh lari. Kenapa, Indra? Sepertinya ketua kelas pingsan. Yang balas chatnya dosen gaib itu. Wow. Oh my god, teman-teman. Yang balas dosen gaib itu. Ya ya, aku suruh teman-teman untuk keluar dari tempat kuliah nih. Oke, si Arif menyuruh teman-temannya untuk keluar ya. Astaga. Astaga, kenapa Arif? Oke, kenapa teman-teman? Dosen gaib itu ada di lantai atas. Wow, jelas teman-teman. Itu dosen gaib. Katanya si Arif, dosen itu ada di lantai atas. Oh my god. Serem banget teman-teman. Dosennya diam seperti itu. Ya sudah, cepat lari aja. Keluar dari tempat kuliah ini. Oke, ya sudah. Kamu di mana? Oke, si Indra di mana, teman-teman? Kenapa dia nggak keluar juga? Aku dan teman-teman di luar pagar gerbang tempat kuliah. Oke, jadi si Arif udah keluar ya. Sosok dosen itu tiba-tiba menghilang. Aku sembunyi di ruang lain. Menghilang? Ya, Indra. Oke. Dosennya menghilang, teman-teman. Kata si Arif. Wow. Oke, ini video dari si Arif. Oke. Siap-siap rinding, teman-teman. Oke, ini mereka lari turun tangga. Wow. Serem banget dosennya, teman-teman. Wow, masih ada dosennya. Dia di atas. Wow, tingkat. Wow, di ruang lain. Wow, tiba-tiba menghilang, teman-teman. Jelas, kalau dosen itu tiba-tiba menghilang. Astaga. Benar-benar itu dosen gaib, teman-teman. Ya sudah. Aku bakal keluar juga. Oke, di sini Indra belum keluar ya. Cepat Indra, cepat. Tiba-tiba dosen itu ada di depan aku. Oh my god, teman-teman. Astaga. Tolong aku, Arif. Tolong, Arif. Tolong. Wow. Bertahanlah, Indra. Indra, aku bakal kesana sama teman-teman yang lain. Indra, balas. Kamu kenapa, Indra? Wow, nggak dibalas sama si Indra, teman-teman. Teman-teman, nggak ada yang berani masuk. Oke, takut dengan dosen gaib itu. Indra, balas. Indra. Wow, nggak dibalas sama Indra, teman-teman. Dan teman-temannya takut untuk masuk lagi ya. Dosen gaib itu tiba-tiba hilang. Ketua kelas dan Indra ditemukan pingsan di dalam kamar WC. Kuliah pun diliburkan selama 1 bulan. Wow, creepy banget, teman-teman. Benar-benar cerita yang menyeramkan. Di mana dosen itu ternyata dosen gaib ya. Aku benar-benar merinding saat dosen yang asli itu chat ketua kelas ya. Karena nggak bisa masuk pelajaran di malam hari atau materi di kuliahnya ya. Dan awal masuk itu dosennya itu cuma diam aja. Dan saat berdiri, Arif melihat kalau dosen itu melayang, teman-teman. Oh my god, benar-benar melayang, kata Arif. Dan ketua kelas menyuruh semua untuk keluar dari kelas satu persatu ya. Dan semuanya keluar, hanya ketua kelas di dalam. Dan ternyata ketua kelasnya pingsan, teman-teman.
dan ditemukan di dalam WC atau kamar mandi tempat kuliah bersama Indra. Jadi yang membalas chat Indra itu dosen gaib itu ya. Dan kata-kata yang menyeramkan di dosen gaib itu adalah sudah malam atau sudah tahu. Oh my god. Jadi dosen gaib itu sebenarnya sudah tahu ya kalau siswa itu semua udah tahu kalau di depan mereka itu adalah dosen gaib atau bukan dosen yang asli. Dan ending terakhirnya benar-benar mengerikan, teman-teman. Indra juga bertemu dengan dosen itu dan ditemukan di WC juga. Wow, cerita yang menarik, teman-teman, dan menegangkan. Oke, mungkin gitu aja, teman-teman. Video kali ini, kalau kalian suka video ini jangan lupa like dan subscribe di bawah. Gue Alim. Bye.